Syederalun, Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT, meresmikan Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pintu Hijrah Sirah di Kedai Suso. Panti rehab ini mampu menampung 30 pasien rawat inap dengan tenaga terapi yang berasal dari yayasan tersebut. Sementara itu, sejumlah metode terapi yang diterapkan di panti ini diantaranya menggunakan materi spiritual, fisik, hingga psikososial. Setiap pasien yang menjalani terapi di sini juga dibebaskan dari beban biaya. Kehadiran panti rehabilitasi ini diharapkan menjadi salah satu upaya menyelamatkan generasi bangsa yang terlanjur kecanduan narkoba. Satu hal yang dapat kami simpulkan akibat penyalahgunaan narkoba, tentunya yang pertama rusaknya tatanan kehidupan sosial bagi seorang pecandu narkoba. Kemudian tentunya hilangnya kesehatan, baik sehat secara fisik maupun akal pikiran. Kemudian kemiskinan. Dari Blang PD, Rahmat Saputra, Serambi On TV.